Polda itu. Polda. Polda. Sampai jam 23.00 lewat, mereka juga masih bertahan. Akhirnya kami mengambil langkah yang mana sebelumnya arus lalu lintas kita alihkan karena masyarakat merasa terganggu, lalu kita jalankan arus lalu lintasnya secara normal. Akhirnya rekan-rekan mahasiswa itu membubarkan diri. Memang secara aturan pelaksanaan unjuk rasa hanya boleh dilaksanakan sampai jam 18.00. Kami coba untuk berkomunikasi, melakukan cara-cara yang persuasif, yang humanis. Namun adik-adik mahasiswa ini tetap bertahan. Bahkan mereka rencana sampai mau bermalam di tempat depan kantor Menko PMK tadi. Ada 9 orang yang kita amankan. Saya sudah kirim ke Polda, anggota kami juga ada. Terus tadi dari adik-adik mahasiswa ada 1 yang terluka, sekarang sudah dibawa ke klinik Polda Metro Jaya. Ada 3 orang.